ya gitu. kebaca aja sih atau enggak orang-orang ngirim. Tapi kamu nyantai-nyantai aja nyantai lah ya. Nyantai aja karena kan kita cuma bisa tutup telinga dan mata kita. Kalau mulut orang semua enggak bisa kita tutup. Beritanya tuh bermula dari sikap Aurel yang menjodohkan Torik Halilintar dengan Alia Masaid. Fans garis keras Torik Fuji marah besar sampai melayangkan komentar-komentar pedas untuk Aurel Hermansyah lewat media sosial. Fenomena miris pun terungkap. Di tengah hujatan netizen yang datang bertubi-tubi, kondisi Aurel sepertinya kian melemah. Di tengah kondisi dirinya yang sedang fokus menghadapi kehamilan kedua, Aurel malah mendapat hujatan menyakitkan dari fans garis keras Torik dan Fuji. Dia sampai harus membeli kursi roda terbaru untuk menunjang aktivitasnya selama kehamilan. Benarkah Aurel sedang mengalami syok berat akibat dihujat habis-habisan oleh netizen di dunia maya? Turki. Jimping bisa. Rem. Sebelum menuai polemik panas dari warganet di media sosial, perjodohan Aurel nampaknya memang sukses. Torik dan Alia Masaid terlihat beberapa kali menjalin kedekatan. Bahkan demi lebih memperkuat hubungan mereka, secara khusus Aurel mengajak Alia Masaid mukbang di sebuah hotel mewah. Kedekatan Aurel dengan Alia sangat spesial karena hal itu belum pernah dilakukannya pada Fuji saat menjadi kekasih Torik. Terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh. Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Alia dikit aja. Tadi gimana kaca Alia? Kamu gimana? Awas! Alia dikit aja. Awas! Alia gimana hari ini? Kak, hubungannya gimana kak? Kak, buat konfirmasi kak. Dari sikap Aurel yang terlihat lebih mendukung Alia untuk menjadi kekasih Torik, fans garis keras Torik Fuji kian meradang. Mereka bahkan menuding jika Aurel dan Atta Halilintar menyewa buzzer untuk menyudutkan serta menjatuhkan nama Fuji. Melihat hujatan yang kian tak terkendali, Atta Halilintar pun akhirnya turun tangan. Kesel pokoknya guys, kesel! Aku mau jujur-jujuran aja deh. Demi menjaga kondisi sang istri yang tengah hamil, ia membalas komentar-komentar netizen yang menurutnya terlalu menyakitkan serta tak masuk di akal. Ya, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil, perasaannya lagi sensitif, ngebaca-ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Gak ada walaupun kita, anggap aja lah, gak usah dipeduliin, gak bisa kayak gitu juga ya, tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang, ini bukan buat kita aja. Netizen juga membanding-bandingkan sosok Fuji dan Alia Masaid. Salah satunya dari popularitas dan harta kekayaan di mana saat ini Fuji telah memiliki sebuah rumah mewah hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara Alia Masaid disinyalir masih tinggal bersama orang tua. Menariknya Fuji sendiri dengan tegas menolak untuk dibanding-bandingkan. Ia enggan untuk diseret dalam gonjang-ganjing yang terjadi. Sementara itu, di sisi lain Torik Halilintar nampak penuh pikiran. Saat ditemui beberapa hari lalu, ia mengaku belum tidur lantaran sibuk pekerjaan. Benarkah Torik masih belum bisa melupakan Fuji? Meski sudah putus beberapa bulan silam, kisah cinta Torik dan Fuji meninggalkan kenangan yang sulit dihilangkan. Fans garis keras mereka hingga saat ini masih berjuang agar Torik dan Fuji bisa rujuk kembali. Terlebih baik Fuji maupun Torik disinyalir masih memiliki perasaan cinta yang belum hilang.
malah orang-orang ngirim. Tapi kamu nyantai-nyantai aja. Nyantai lah ya. Aja, karena kan kita cuma bisa tutup telinga dan mata kita. Kalau mulut orang semua nggak bisa kita tutup. Beritanya tuh. Memiliki anak gadis yang semakin dewasa memberi kebahagiaan bagi sejumlah selebriti. Nia Ramadhani, istri pengusaha kaya Raya Ardi Bakri, dengan pesona luar biasa dan memiliki 3 anak, tapi tetap awet cantik dengan badan ramping serta wajah awet muda. Dan kini, putri sulungnya Mikaela Zalindra Bakri mewarisi kecantikan ibunya. Lahir pada 2 Juni 2012, Mikaela sudah beranjak remaja, sehingga kecantikannya sering disandingkan dengan kecantikan ibunya. Caranya berkomunikasi dengan Mikaela yang sudah masuk sekolah menengah pertama juga tak ubahnya teman karib. Selain tak ubahnya sahabat dekat, Nia dan Mikaela juga sering membagikan momentum bersama, mulai dari nonton konser Taylor Swift hingga konser Blackpink. Pada kesempatan lain, keduanya juga tak canggung menari bersama, meski beda usianya mencapai 22 tahun. Today we are going to Volcano Bay. Ya, harus malu ya, Pak. Hei, Kak. Hei. Hai. Ya, mana, Kak? Ya, malu-malu. Lagi, Kak. Semuanya kangen sama dia. Dia seneng, Kak, ada semuanya. Seneng gak? Nih. Hello. Hai mama. Hello. Seneng kamu. First day secondary. Kenapa kamu stres takut? Takut aja. SMP. Kaos kakinya mana? Yuk pakai dulu yuk. Mana si Tiwi? Hello!